Ya, teman-teman sekitar jam 4 kurang 20 menit ya, teman-teman. Nah, ini ada rombongan ibu-ibu pelayat yang baru datang ya, peziarah yang baru datang ini. Lumayan cukup ramai ya, ada beberapa mobil. Dari mana tadi, Bu? Oh, dari Ketap. Oh, Ibu pesisir ya? Oh, pesisir selatan. Dari Bayang, Bu. Dari pesisir selatan, teman-teman. Ya, lumayan cukup ramai juga ya. Rombongan peziarah dari pesisir selatan beberapa hari yang lalu, Sabtu ya, teman-teman. Kalau tidak salah itu rombongan guru-guru TPQ ya dari pesisir selatan. Cukup ramai ya. Berdoa juga di makam waktu itu. Dan sempat juga yang pimpin doa, bapak-bapaknya sempat menangis ya waktu membacakan doa. Lumayan cukup ramai teman-teman ya. Nah, ini peziarah disambut dengan ramah oleh Abang Samsul ya. Adik ibu ini selalu tersenyum, selalu tertawa kepada setiap tamu yang datang. Nah, ini langsung masuk ke dalam ya, teman-teman, langsung masuk ke dalam rumah. Ya, hari ini teman-teman ya, hari Rabu tanggal 20 November 2024, jam sekarang menunjukkan pukul 4 kurang 20 menit. Nah, di dalam rumah sudah ada Ibu Eli yang menyambut tamu. Ada juga Mayang ya, di luar ada Mayang, Bang Samsul. Dan hari ini tadi kita lihat baru pulang sekolah, pulang ke tempat nenek, ganti baju ya. Ganti-gantian ya, Bu? Gantian. Ibu dari mana tadi, Bu? Pesisir. Ibu pesisir loh. Dari Bayang. Oh, yang baru masuk kok dari pesisir loh, Bu? Yang baru masuk kok enggak? Enggak. Iya, kami itu. Oh, yang dari mana, Dek? Dari pesisir loh. Oh, yang ngomong sama Ibu kok. Dari pesisir selatan ya. Coba kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Dari batas.
Nah ini yang bersalaman dengan Ibu Eli dari Batas Batang Anai ya, Batas Kota. Nah ini ibu-ibu yang dari pesisir selatan. Dari pesisir selatan ya, Bu? Iya. Lima, Bu, tapi anunya. Lima pesisir selatan ya, Bu? Di Jembatan Aka. Jembatan Aka pesisir selatan. Ibu yang dari Batas Kota tadi, Bu? Kami dari Batu Sangka. Oh, itu Sangka. Dari Sangka, Ibu? Batang Anai. Oh, Batang Anai, Bu, ya. Batas Kota dari Sangka. Wah, dari Batang Anai, dari Batu Sangka, dari pesisir selatan. Ya, bercampur baur ya di dalam. Ya, harus gantian untuk masuk ke dalam rumah karena ruangan yang tidak terlalu besar ya, teman-teman. Nah, ya, seperti ini penampakan pada hari-hari biasa. Ya, ada saja yang datang ya, teman-teman. Dari malah dari jauh ya, teman-teman ya. Ini dari pesisir selatan. 2 kali lagi, 1 2 kali lagi gaya bebas, 1 2 dari pesisir selatan ya, berfoto dulu sebagai kenang-kenangan dengan Ibu Eli ya. Ya, tidak ada salahnya juga teman-teman ya untuk kenang-kenangan karena sudah datang ke sini melayat mengungkapkan bela sungkawa kepada orang tua Nia Kurniasari. Okay.